namanya sekarang pengen ekspor pantai. Apa namanya? Kokka. Kenapa ya, namanya pantai Kokka? Ya, karena dulu di depan sana ada sebuah pulau yang dihuni oleh burung yang bernama Kokka. Oh, namanya. Tapi gokil banget ini. Yeah. Walaupun musim hujan, warnanya masih keluar. Mainan. Pakai tips kalau yang mau ke Maumere musim hujan, mendingan ke sini aja karena ombaknya juga nggak terlalu gede banget ya daripada pantai lagi, yang lain. Lagi tenang-tenang aja. Anginnya juga masih ya masih oke okay lah. Okay. Terus habis itu kita mau ke mana nih? Kita bisa ke sana nggak? Hah, ke sana. Videonya lebih bagus ke sana. Kalau gitu kita sudah okay. Siap jalan. Untuk masuk area ini dan menuju puncak bukit, kita hanya dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Treknya juga cukup mudah nih guys, karena warga setempat sudah memasang bambu di jalur tanjakannya. Tapi tetap hati-hati ya. Masyarakat setempat bilang kalau dilihat dari atas, bentuk pantai Kokka ini mirip seperti hati loh guys. Ini karena terdapat dua teluk kecil yang mengapit pantai. Cantik lah. Capek, kita ya, baru turun dari situ. Dari sana. Gimana ya. Mas sana? Ya capek lah, ini keringetan. Orang tadi jalanan nanjak, ya, batu-batu, ya kan? Udara tuh kayak pengap gitu, walaupun nggak panas. Tapi hasilnya di atas? Sampai sana semua apa warna tuh kayak muncul gitu, kayak zreng gitu. Alih banget. Iya kan, dari kayak toska, terus biru tua, hijau-hijau. Sama panah liburan banget loh. Iya, di Indonesia nih cuma di sini. Nggak di sini doang sih, baru-baru pertama kali ke sini baru langsung kayak amazed gitu. Waktunya istirahat. Sabar dulu, itu mana ada main bola di sana? Ah ya udah biarin aja. Kamu kan belum pernah main bola di pantai. Coba kita di sana. Ada kita main sana. Ya sekali-sekali main sana. Hey.